Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun yang telah diketahui namanya ditemukan tewas. Korban terseret masuk ke dalam gorong-gorong pusaran air kali pengairan di Jalan Kemakmuran Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas gabungan dari Damkar Kota Bekasi dan BPBD Kota Bekasi kesulitan mengevakuasi lantaran jasad bocah tersebut terjepit dalam saluran gorong-gorong. Kru berinisiatif membongkar saluran tersebut. Saksi di lokasi mengatakan korban yang merupakan penjual kue ini datang dan berkeinginan berenang dan sempat dilarang. Korban pindah lokasi ke seberang kali dan berenang. Tak lama tubuhnya masuk ke dalam gorong-gorong. Dalam waktu 30 menit, petugas gabungan akhirnya dapat mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan visum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.